datang buat teman-teman di channel Explore Indonesia. Sekarang kita ada di USU, di Universitas Sumatera Utara Medan. Ini adalah universitas nomor 1 ya, universitas negeri nomor 1 di Medan. Jadi kita ini di pintu 1 USU, kita mulai masuk. Sebelah kanan itu ada Universitas Kedokteran ya. Jadi kalau anak-anak USU dari sinilah Universitas Kedokteran, Fakultas Kedokterannya ya. Jadi Fakultas Kedokteran kita keliling di pintu satu ini dulu. Jadi ini ada Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Setelah Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dia masih di Fakultas Kedokteran inilah satu komplek. Jadi sebelah kiri ada Majelis Amanat. Nah, setahu saya ya, sebelah kiri itu gedung-gedung UKM ya, unit kegiatan mahasiswanya USU ya, Universitas Sumatera Utara. Dan di sini ada juga macam-macam lah UKM-nya. Nanti kita lihat ya. Oke. Setelah Fakultas Kesehatan Masyarakat, di sini ada, ini dulu namanya kalau nggak salah Gelanggang USU ya, tapi nggak ada tulisannya ya sekarang ya. Jadi ini dua, ini situasi pada saat sore hari teman-teman. Jadi banyak orang yang olahraga sore di sini, olahraga sore dan pagi. Jadi di sini olahraga ya enaklah, cuci-cuci mata. Di sini juga ada fakultas sistem informatika kalau nggak salah ya, sistem informasi dari apa, fakultas komputer ya, fakultas sistem informasi, fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi. Di sini ada gedung Pancasila sebelah kanan. Ada Wisma Internasional untuk sebelah kiri ya. Jadi USU ini lengkap ini. Universitas yang fasilitasnya lengkap. Nah, kalau untuk ATM di sini, di sini lengkap. ATM BNI, Mandiri. Ah, ini kan ada bank Mandiri di sini. Oh, inilah. Nah, di sebelah kanan ini Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya di sinilah dia sebelah kanan. Ini ada asrama putri. Asrama putri, asrama putranya di sana di depan. Di sini ini namanya kalau nggak salah ini Tumbes Kesumber sebelah kiri. Kesumber kita inilah sebelah kiri, sumber Jalan Jamin Ginting ya maksudnya ya. Namanya Simpang Sumber dia. Ini kita kalau ke kanan Pusat Bahasa Perpustakaan USU. Situ lengkap. Jadi ini sebelah kanan ini ada Fakultas Hukum ya, Ilmu Hukum. Ada juga loh peradilannya lah. Lengkap di sini. Fakultas Hukum, peradilannya ada lengkap. Jadi mahasiswa praktek enak di sini, gampang. Ini di sini, ini fakultas apa? Peradilan Semu kalau nggak salah ya namanya. Peradilan Semu. Iya, Peradilan Semu. Jadi sini USU ini nomor 1 di Sumatera Utara. Kalau di Indonesia kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 2 gitu. Nah, ini uniknya USU ini. Dia punya pintu Doraemon itu pintunya. Jadi pintu Doraemon itu tidak bisa masuk kereta. Kereta atau di Medan kita bilang apa ya? Sepeda mo
sepeda motor kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Medan dibilang kereta. Jadi sepeda pun nggak bisa masuk juga. Jadi orang gitu, cuman orang aja. Gitu kita keluar dari situ, suasananya berbeda gitu. Itu nama karena itulah dibuat jadi pintu Doraemon. Itulah keunikannya. Gitu kita keluar dari situ, suasana kampus jadi keluar dari situ berbeda suasananya. Jadi suasana sanalah pemukiman. Nah, kalau di sini sebelah kanan ini ada lapangan sepak bola. Nggak salah nih, lapangan sepak bolanya ada dua. Lengkap ya untuk fasilitas olahraganya. Ya kalau impian anak muda, teman-teman SMA ya sinilah. Pengen kuliah di sini karena fasilitas lengkap ya, kan negeri lagi. Ya kalau untuk masa depan itu kan untuk pribadi masing-masing. Ini Fakultas Ekonomi. Tapi kalau untuk mendukung kita belajar itu di sini lengkap. Olahraganya. Ini Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Ini ujungnya apa nih ya? Pintu tiga kalau nggak salah ya, inilah ujungnya. Pintu tiga, iya, sini ujungnya pintu tiga ini. Nah, pintu tiga itu ya ujungnya lah pas. Ini Fakultas Pertanian ya. Fakultas Pertanian. Ini fakultas yang paling sepi saya lihat. Jarang ada mahasiswa ngumpul di depannya ya, kayaknya sepi ya. Mungkin sering ke lapangan orang ini ya, ke kebun Fakultas Pertaniannya. Oke, ini sebelah kiri ini perumahan dosen nih. Perumahan dosen-dosen USU. Jadi di sini dilarang kita belajar mengemudi. Jadi mungkin pengalaman mungkin untuk mengurangi resiko ya. Biar orang-orang belajar mengemudi jangan di sini. Di sini kan banyak pelajar, banyak mahasiswa, nanti banyak tempat ngumpul-ngumpul mahasiswa. Bahaya kalau belajar mengemudi di sini. Jadi satpamnya mungkin kebijakan dari kampusnya dilarang lah belajar mengemudi. Ya. Kalau istilahnya jangan nampak kursus mengemudi ya. Kalau belajar mengemudi, kurasa banyak orang di sini. Ini Fakultas Kehutanan sebelah kanan. Kalau belajar mengemudi banyak di sini, tapi jangan dipampangkan ya kayak kursus-kursus itulah. Kursus-kursus itu kan ada di atapnya ya. Di atapnya dia dibuat kursus mengemudi. Ah, itu di arang itu pasti ketahuan itu. Belajar mengemudi. Kalau pribadi mungkin ya, kalau aku rasa ya banyak orang di sini ya. Pribadi enggak, mobil pribadi dia enggak ada embel-embel tulisan di mobilnya belajar mengemudi, mungkin banyak di sini belajar mengemudi karena di sini bagus sekali untuk belajar mengemudi. Suasananya tenang. Tapi disarankan jangan ya. Kalau bisa jangan. Ini Fakultas Farmasi sebelah kanannya. Fakultas Farmasi. Kanan kita ini teknik mesin. Sampingnya farmasi teknik mesin. Teknik mesin. Teknik elektro. Ini kita ini pintu 4. Tadi pintu 1 kita masuk. Sekarang kita di pintu 4. Pintu 4 ini ada lagi kampus ya.
kampus di universitas, ada lagi politekniknya dalam, namanya Politeknik Negeri Medan. Nah ini Politeknik Medan, Negeri Medan ini juga fasilitasnya lengkap. Ada ini biasanya orang kenal itu Politeknik Medan ini, Negeri Medan ini ada pesawatnya di atas, ada pesawatnya di dalam komplek kampus. Jadi dalam Universitas USU ini, Universitas Sumatera ini, ada namanya Politeknik Negeri Medan. Beda pengurus, beda rektor ya, kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu klarifikasi, setahu saya dia beda pengurus lah, beda rektor. Jadi orang ini baratnya numpang di lahan Universitas Sumatera Utara. Itu yang saya tahu. Kalau ada yang tahu lebih lagi, ya mungkin bisa diklarifikasi. Ini ada stadionnya nih, ada stadionnya kalau Politeknik Negeri Medan ini. Nah saya nggak tahu juga ini, mungkin ini stadionnya Politeknik Negeri Medan atau stadionnya USU. Nah, stadion mini namanya sebelah kanan. Nah, kalau fasilitas ya lengkap banget lah, lengkap sekali kalau Politeknik Negeri Medan ini. Pamnya juga enggak galak-galak di sini. Makasih ya, Pak. Satpamnya ramah-ramah di sini loh.